Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim a.s bersama seorang Yahudi Suatu ketika ada seorang Yahudi datang ke rumah Nabi Ibrahim a.s Setelah sampai di rumah Nabi Ibrahim a.s. Yahudi ini mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim a.s. Selang beberapa waktu Nabi Ibrahim a.s. keluar dari rumahnya Setelah Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya Arab Badu ini berkata kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Jamulah aku satu malam ini saja Aku sudah beberapa hari belum makan Nabi Ibrahim menjawab Wahai Yahudi Aku akan menjamumu untuk malam ini tapi dengan satu syarat. Engkau harus masuk ke dalam agamaku terlebih dahulu. Mendengar dari jawaban Nabi Ibrahim ini, Arab Badui tersebut langsung berkata, "Wahai Ibrahim, aku datang ke sini hanya ingin minta dijamu olehmu satu malam saja. Tapi kenapa engkau memberikan syarat aku harus masuk ke dalam agamamu terlebih dahulu?" Setelah berkata ini, Yahudi tersebut langsung pergi dari hadapan Nabi Ibrahim. Selang beberapa waktu setelah kepergian Yahudi tersebut, turunlah Malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim AS. Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim AS, Wahai Ibrahim, ada pesan dari Tuhanmu. Jibril berkata, Wahai Ibrahim, firman Allah, Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak mau Menjamu Yahudi tersebut, dan kenapa engkau harus memberikan syarat? Dia harus masuk ke dalam agama terlebih dahulu supaya engkau mau menjamunya. Padahal aku selama 70 tahun memberi dia makan, memberi dia minum, dan memberi dia nikmat-nikmat yang lain, padahal dia dalam keadaan kafir kepadaku. Mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril tersebut daripada firman Allah, Nabi Ibrahim langsung gemetaran dan merasa takut, serta dia langsung bergegas mencari. Yahudi tersebut, setelah beberapa lama mencari Yahudi tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Yahudi tersebut dan meminta maaf serta dia berjanji akan menjamu Yahudi tersebut. Yahudi tersebut merasa bingung, kenapa Nabi Ibrahim tiba-tiba mencari dia dan ingin menjamu dia, padahal dia tadi menolak untuk menjamu Yahudi tersebut. Akhirnya, Nabi Ibrahim menceritakan kenapa. Dia mau menjamu dia, dan kenapa dia minta maaf setelah mendengar cerita dari Nabi Ibrahim Alaihissalam? Akhirnya, Arab baru tersebut masuk dalam agama Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dari kisah tersebut, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, salah satunya yaitu ketika ada orang membutuhkan pertolongan kita selayaknya dan hendaknya kita menolong dia tanpa melihat status agama dia, status sosial dia, ataupun status-status yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan rahmatnya kepada semua makhluk baik itu beriman ataupun kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa bermanfaat buat kehidupan kita berbangsa, beragama dan bermasyarakat. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.